Ini kalau orang lelaki yang pakai memang cantik. Dia auto handsome yang penting tau. Kalau pakai ni. Hi guys. So hari ni ada barang yang baru sampai. Tak tahu apa dia. Ini G-Shock yang paling latest sekali, Frogman. Okay, jam G-Shock Frogman. So, kita akan unboxkan kotak ni. Tak sabar nak tengok apa isi dekat dalam. Okay, mari kita buka dan tengok. Okay. So, jam ni baru je sampai sekejap tadi. Okay, kita tengok. Color dia pun surprise. Okay. So ni kotak dia. G-Shock. Kita tengok isi dekat dalam dia pula. Ta-da! Frogman yang paling latest sekali dan yang paling best, kalau merah. Okay, so ni Frogman yang paling latest sekali yang baru saja release 28 Mei hari tu. So alhamdulillah dah sampai dengan selamatnya di sini. Memang cantik. Wow, merah dia memang merah terang. Memang merah cantik sangat. Dia punya materials, kalau you all boleh tengok, memang lawa. So yang ni model dia GWFA1000. Memang cantik. Kalau pakai ni memang puas hati. Okay. So Frogman ni sebenarnya ada 3 color. Color merah yang ni, color biru dan juga kali hitam. So yang saya dapat hari ni ialah color merah. Kalau you all dapat tengok, yang ni first jam Frogman G-Shock yang guna analog. So boleh nampak dekat dalam ni dia guna analog punya style. Memang puas hatilah. Belum ada lagi Frogman yang guna analog. So ni first time. Okay, so buckle dia ni, dia pakai besi tau. So dekat sini dia tulis Casio Japan. Kecil je dekat sini dia tulis Casio Japan. Okay, so meh kita merasmikan jam ni. Kita buka dia ya. Sekejap. Macam mana nak buka ni? Oh, mudah je dekat-dekat gitu. Okay, so ta-da! Apa? Berkilat. Okay, nampak tak? Cantik. Dia ada hari, saat. Memang lawa lah. You boleh fokus zoom tengok. Cantik sangat. So, yang ni kita buka juga. Okay, macam nak buka dia ni. Okay. Barulah cantik. So, okay. Okay, kita try lah. Walaupun tangan saya kecil, tapi saya nak cuba juga. Letak jam lama kat situ. So, Oh sesuai. Berat. Dia sangat berat. Maskulin. Dia maskulin. So, okay. Dengan tangan saya dia terlebih sikit lah. Maklumlah tangan kecil. So, nampak tak? Smart. Ini kalau orang lelaki yang pakai memang cantik. Dia auto handsome yang penting tau. Kalau pakai ni. Okay, so
Itu saja untuk kali ini. Kita akan tunggu next G-Shock yang paling latest sekali. Bye.